pertama, kerapu, kerapu, kerapu. Pertama kerapu. Okey, itu pertama. Oh, alhamdulillah. Bila tak lah. Bila tak lah. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa kita ni, jumpa kita ni. Sepatutnya nak janjikan hari ni cari lauk, tapi itulah janji tak, itulah kita ada kerja sikit ni kan. Kerja memanjang. Aduh, tapi esok lah, esok insya-Allah, esok insya-Allah lah. Okey, hari ni dengan ada masa ni kita nak buat konten pengkat bubu lah. Ha, sebab kemarin dulu kita letak, kemarin kita tak angkat, hari ni kita pergi angkat lah malam ni kan. Sebab tu nak pengkat petang tadi. Petang tadi agak beralun sikit, jadi kita pengkat malam lah. Malam ni agak nampak macam tak beralun, tapi tak tahulah kan. Kita masih duduk dekat pengkalan, tak keluar keluar lagi. Kalau kita keluar-keluar baru kita tahu ayat tu alun ke tak. Jadi dengan ada masa hari ni kita pergi try tengok bubu kita dengan apa performance hari ni kan. Dua hari lah kita tangkap. Itulah kita tangkap dapat 5 ekor kan. Lebih 5 ekor, rapu seekor, ketam seekor. Jadi hari ni kita try tengok performance macam mana. Ada banyak ke 9 ke tak ada ke, kita tak tahu, alam. Jadi jom kita pergi angkat dulu lah ni. Tak ada apa dah kot, dia pun dah panas dah. Saya boleh set up lampu habis semua dah. Jom kita gerak pelan-pelan ke tempat nak angkat bubu. Jom gerak pelan-pelan. Sampai ke tempat yang nak angkat bubu dah. Cuaca agak lenang, agak lenang, cuma angin sikit-sikit lah. Angin biasalah, angin sepui-sepui orang cakap kan. Okey lah ni, kita tunggu esok punya keputusan kerajaan nak tengok kita lockdown ataupun tidak. Kita tunggu esok. Nampak gaya kemungkinan boleh lockdown lah. Kes agak sekarang ni meningkat. Kemarin 6,100 gitu. Hari ni 6,800. Kemungkinan esok boleh pergi 70,000 je. 7,000. Tak kemungkinan boleh pergi sehari 10,000. Ha, jadi itulah. Aduh, sepatutnya daripada awal dia pun buat lockdown. Daripada awal ni dah kem meningkat macam ni. Ha, jahanam lah kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Kena ikutlah apa yang kerajaan, kita akulah apa yang kerajaan cakap kan. Jadi itulah, bagi yang kami ni yang bekerja sendiri ni agak rasa terkilan sikit lah kan. Dah lah bulan puasa itu tak jalan. Lepas tu sambung lagi sebulan tak jalan. Ini tak tahu lah nak sambung sampai bila ni, tak tahu nak jalan. Kan? Apa tak apa, mungkin bukan rezeki kan, kita sabar. Mungkin insyaAllah lepas-lepas ni COVID kes menurun kan, insyaAllah aku boleh jalan kerja macam biasa kan. Okey lah ni, kita dah sampai dah. Jom saya nak cerita-cerita nak pula so apa semua yang patut. Jadi jom kita angkat tengok performance kita punya bubu ni macam mana. Harap-harap dipermudahkan lah resi saya ni. Harap-harap berjaya lah bubu kan. Tak lama tak kena yang macam itu 100 ekor lebih tu. Harap-harap hari ni berjaya lah. Tak apalah, ada rezeki ada lah kan. Bubu ni tak tentu rezeki macam mengai kan. Sama kan. Jadi jom kita angkat.
Agak kurang sikit lah. Ada anak kerapu sekor. Bubu kedua kosong. Bubu ketiga kosong. Bubu keempat ada belangkas sekor. Anak ketam sekor kita lepas balik. Jadi bubu lama kita dah angkat dah. Jadi jom kita pengkat bubu timba pula. Bubu timba. Bubu timba pula. Bubu timba pula. Yang lama ni kita dah angkat dah. Agak kurang sikit lah kawasan ni. Tak puas hari kita akan pindah ke tempat lain pula. Baru ni kita angkat, kita buat tempat lain. Hari ni kita tukar tempat lain pun agak kurang sikit. Kita buat tempat lain pula. Jadi kita berubah-ubah tempat lah. Ikan ni pun kadang-kadang macam mengai ke. Ada sikit ada lah masuk bubu ni. Jadi jom kita angkat yang bubu timba pula. Harap bubu timba ni lah berjaya. Jom kita angkat bubu timba pula. Thank you.
kan. Gas bubu, kerapu sekong. Kerapu sekong belama sekong. Kerapu sekong belama sekong. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang tu punya rezeki. Kan aku pokok pipi ni rasanya ni. Aduh. Bubu kita. Bubu kelima tu. Boleh rapu sekong, gelamang sekong. Bubu ni kosong. Kosong. Bubu ni pun kosong, bubu ke tiga, ke empat kosong. Bubu kelima sekong sembilan apa? Sekong sembilan. Bubu kedua kosong. Kosong, kosong. Bubu pertama. Oh, sekong sembilan besar. Sembilan besar sekong. Sembilan besar sekong. Jadi jom, kita pergi buka-buka ikan buat semua. Lepas tu kita labur balik lah. Kita tak buat tempat ni lah. Kita buat tempat lain pula. Kita buat tempat lain pula. Alhamdulillah ada jugalah. Lepas lah buat lauk. Semua bubu kita agak kurang sikit lah hasil. Ha, biasalah. Rezeki kan. Kadang-kadang kalau ada rezeki ni kat mana kita bubuh boleh masuk. Ha, kali ni kita dah bubuh tempat dah. Hari tu kita lah. Itu dua hari lepas tu saya dah bubuh tempat lain. Kali ni kita bubuh tempat lain. Ha, kali ni kita nak bubuh tempat lain pula. Mungkin dia tak kena pot 9 tu. Yang first yang minggu lepas tu. Apa? Yang dua hari lepas tu saya bubuh. Tempat yang rekod 9 dapat banyak tu. 100 ekor lebih. Lepas tu dah tak ada, kita ubah pergi tempat lain pula. Ha, pun tak ada juga, kurang juga, kurang. Sembilan kurang. Sembilan mungkin tak main kat sini ko. Dah ada tempat dah lah kan. Jadi jom, lah ni kita buka-buka dulu. Ikan-ikan ni, lepas tu kita buat tempat lain pula. Ha, macam tu kan. Kita buka ikan. Buka dah semua bubu. Ha, semua bubu kita dah buka dah ikan yang mana yang ada sipu-sipu kita buang habis semua dah. Jadi alhamdulillah ada juga lah. Rezeki dia rapu 2 ekor, 9 2 ekor. Ha, jadilah lepas lah lauk esok. Lepas hari tu lauk yang hari tu 9 pun habis dah masuk. Jadi yang ni lah lauk kita untuk esok. Alhamdulillah bubu kita walaupun kata rezeki tu, rezeki. Tak apa, tak apa, tak apa. Kita buh lagi, kita buh lagi. Lepas tu kita angkat 2 hari kemudian pula. Ha, insyaAllah lah tengok kalau ada sedia. Semua bubu kita dah buang dah semua bubu apa tadi ni yang ada yang dapat 9 2 ekor rapu 2 ekor jadi lepas lalu untuk esok baru ni mia 9 dapat tu saya buat rumah saya buat bulan habis dah jadi tak ada lauk dah kat rumah lepas tu dah sekap sekok hari tu yang dapat mengai cari lauk tu kan yang tu baru nak buat masak hari ni dah masak dah sikit lepas tu esok masak sikit jadi yang ni bersambunglah kita lauk jadi tak payah beli lauk lah jadi dah ni jom kita lepas balik alhamdulillah ada juga rezeki kan lagi kita lepas balik bubu kita tunggu lagi 2 hari kita akan angkat balik jom kita lepas balik. Thank you.
lepas dah bubu kita. Kita dah lepas dah bubu kita. Jadi yang ni hasil saya ni. Yang ni hasil saya ni. Alhamdulillah, tetap kita terpas dia. Ha, sembilang ni kan dia, sembilang 40 ekor ketang apa semua kita lepas dia. Adik. Ni. Ni. Pik, pik. Ha, mampus eh. Ini ya, dua ekor ni. Ni esok kita buat goreng, yang ni esok kita buat gulai. Oh, lepas dah. Lepaslah makan esok pak beranak kami. Alhamdulillah ada juga rezeki kami ni. Ada juga rezeki. Ada juga rezeki saya ni lepaslah abang buat lauk esok kan. Ha, jadi duk kata tak mau nak kena lagi mencari tu. 100 ekor lebih tu mana pi sembilan habis semua ni. Dan sajak ni ha, mungkin PKP pasal aku nak rentas daerah tak boleh. Mungkinlah, mungkinlah. Ha, jadi esok kita akan turun cari lok. Ha, betul confirm esok saya turun cari lok. Ha, jadi jumpa esok punya video pula lah. Okeylah ni video alhamdulillah konten kita angkat bubu. Alhamdulillah ada juga rezeki saya 2 ekor 9, 2 ekor kapu. Ha, jadi ni jom. Saya tak apa dah. Semua bubu dah lepas dah. Jadi jumpa esok punya video pula lah. Insya-Allah saya akan buat video cari lok esok. Data keluar ke apa lagi. Jadi tunggu esok punya video pula lah. Insya-Allah ada rezeki esok juga. Jangan lupa subscribe di channel. Bye, jumpa esok. Lockdown esok. Lockdown confirm. Boom.